Konsultasi pembayaran kartu keliling. Permisi Mbak, mau konsultasi pembayaran kartu keliling? Mohon maaf Mas, saya habis sidang, udah mau wisuda. Wah, ya udah, terima kasih ya Mbak. Yeah. Mari. Konsultasi pembayaran kartu keliling. Wah, panas banget. Mana belum dapat pelanggan lagi. Konsultasi pembayaran UKT keliling. Mas. Mas, aku kan KIPK ya, tapi kok UKT-ku belum muncul ya, Mas? Nah, Mbak, untuk mendaftar KIPK, sekarang itu masih dalam masa seleksi ya, Mbak. Jadi ditunggu dulu, kalau nanti misalnya Mbak nggak keterima KIPK, nanti baru muncul besaran UKT-nya. Tapi kalau Mbak keterima KIPK, nanti Mbak ngebayar. Oh ya, makasih ya, Mas, atas informasinya. Ini buat jajan. Wah, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Alhamdulillah, bisa beli nasi padang. Minta total dulu, Mas. Oh iya, benar. Ini ya, Mas, untuk gaji bulan ini. Semoga bermanfaat ya, Mas. Terima kasih ya. Banyak, Ibu, ya. Ya udah, saya kembali dulu ya, Mas, ke kantor. Oh iya, Bu, silakan, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, ya. Aku udah gajian bulan ini. Tapi, aku harus bayar UKT. Masalahnya, cara bayar UKT-nya gimana ya? Konsultasi pembayaran UKT keliling. Mas. Ya, Mas. Mas, aku tuh mau bayar UKT. Tapi aku bingung caranya gimana. Jadi kalau mahasiswa baru, itu langsung datang aja ke Bank Mitra Untidar. Ada Bank Jateng sama PTN. Itu nanti Mas di sana langsung nunjukin nomor pendaftarannya. Kalau mahasiswa ongoing gimana, Mas? Nah, kalau Masnya mahasiswa ongoing, pertama Mas jangan lupa aktivasi di akun Spasi dulu ya. Habis itu langsung datang aja ke teller. Wah, makasih banyak ya, Mas ya. Yaudah, aku mau langsung bayar UKT aja ya, Mas. Mas, bayar dulu.